Ramalan Zodiak Virgo November 2018 Cinta, uang, karir dan kesehatan. Orang-orang yang terlahir dalam naungan Zodiak Virgo umumnya memiliki moto hidup apapun yang dilakukan, harus dilakukan dengan sangat baik, sempurna. Virgo memiliki beberapa karakter dan sikap yang positif, seperti jujur, teliti, terampil, bersih, dan cerdas. Namun, sikap yang terlalu cemas dan sering merasa tidak aman akan membuatnya sulit untuk melangkah. Orang-orang berzodiak Virgo diprediksi sangat antusias dan bersinar dalam profesi sebagai dokter, terapis, dan sektor penyembuhan. Lalu, seperti apakah gambaran prediksi kehidupan orang-orang berzodiak darah cantik di bulan ini? Berikut ini adalah ramalan kehidupan orang-orang berbintang Virgo dalam hal karir, keuangan, asmara, dan kesehatannya. Untuk ramalan bintang lainnya, bisa Anda lihat pada link ini, Horoskop 12 Zodiak Terbaru 2019 Ramalan Zodiak Virgo. Ramalan Zodiak Virgo November 2018 karir kehidupan karir terlihat normal bulan ini, dan masuk akal bagi Anda untuk menggunakan taktik sederhana untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin. Keterampilan kinerja Anda mungkin sangat mendukung Anda dalam pekerjaan, tetapi mungkin diperlukan kejelasan dalam pemikiran dalam semua tugas yang Anda lakukan. Penghargaan, nama baik, dan ketenaran mungkin datang dengan caranya sendiri di bulan ini, tetapi dengan beberapa penundaan. Keuangan Virgo dapat berhasil mengendalikan sebagian besar pengeluarannya yang boros, dan menyalurkan tabungan untuk mendapatkan barang-barang pokok dan membuat pengeluaran yang diperlukan. Mungkin juga ada keuntungan tak terduga bagi Anda dari investasi spekulatif. Anda juga dapat mengelola fluktuasi dalam transaksi keuangan. Pembelian aset yang berguna juga ada di tangan Anda. Kesehatan mungkin tidak ada masalah kesehatan yang serius bagi Anda, tetapi tetap disarankan bagi Anda untuk merawat diri dengan baik. Anda harus aktif, mengurangi pekerjaan berat, melakukan latihan fisik, memperhatikan saran dokter dan makan sayuran berdaun sebanyak mungkin, untuk menjaga kesehatan yang kuat. Asmara kehidupan Virgo yang telah menikah mungkin halus dan menyenangkan, dan cenderung berjalan dengan seimbang. Pasangan dan anak-anak dapat memberi Anda dukungan, kepuasan, dan sukacita. Hal-hal yang menjadi inti asmara Anda mungkin memuaskan. Ramalan Zodiak Virgo Oktober 2018 karir peningkatan karir akan membuat Anda puas bulan ini. Anda perlu merenungkan setiap masalah sebelum mengambil keputusan apapun. Berikan prioritas pada pekerjaan yang didukung oleh atasan Anda. Ciptakan suasana bersahabat dengan kolega Anda, yang akan mendukung Anda dalam segala macam situasi di tempat kerja. Anda harus benar-benar tepat waktu bulan ini. Keuangan secara finansial, bulan ini akan baik dan status keuangan Anda akan meningkat perlahan dan efektif. Berikan prioritas pada kebutuhan anggota keluarga Anda, bukan kebutuhan Anda sendiri. Setiap pengeluaran mungkin terlihat sangat normal dan kecil, sehingga tanpa disadari mungkin dapat menambah pengeluaran yang tidak perlu. Kesehatan dalam hal kesehatan, kondisi Anda akan lebih baik, dan tidak akan ada masalah besar yang perlu dikhawatirkan. Bersabarlah dalam pekerjaan Anda dan waspada dalam tata cara komunikasi Anda. Periksa tekanan darah Anda dan kendalikan emosi Anda untuk kedamaian mental dan energi. Asmara ini akan menjadi bulan yang baik untuk pesona hubungan cinta Anda. Bersikaplah jelas saat berkomunikasi dengan pasangan Anda. Keputusan Anda sendiri mungkin tidak memberikan hasil yang pantas dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan mungkin kesulitan mencari solusi yang tepat untuk masalah rumah tangga. Cobalah untuk mengekspresikan perasaan Anda sehingga pasangan Anda dapat memahami cinta Anda untuknya. Ramalan Zodiak Virgo September 2018 karir dalam hal karir untuk Virgo, bulan September ini masalah pengangguran Anda mungkin berakhir. Anda akan mendapatkan peluang baru dalam pekerjaan. Pertumbuhan karier akan lancar dan nyaman. Sudah waktunya untuk meningkatkan keterampilan Anda dan bekerja secara efisien. Orang-orang dapat menguji kesabaran Anda dalam pekerjaan dan mereka dapat memberikan banyak karya.
Anda harus berteman dengan otoritas Anda dan mencoba menyelesaikan pekerjaan sedini mungkin. Keuangan bulan ini, stabilitas keuangan Anda akan normal dan Anda dapat membuatnya kuat dengan tabungan pintar Anda. Jangan memberi jaminan kepada teman atau kerabat Anda tentang masalah keuangan. Jujur saja ketika mendiskusikan pengeluaran dengan anggota keluarga. Jaminan keuangan akan normal dan Anda perlu melambatkan komitmen finansial. Kesehatan, kondisi kesehatan Anda akan baik-baik saja bulan ini. Tidak ada masalah besar yang terlihat, tetapi Anda harus menjaga kebersihan di rumah. Berlatihlah meditasi untuk meningkatkan pikiran positif Anda. Keaktifan Anda dalam bekerja akan membuat Anda bahagia. Konsumsi lebih banyak buah-buahan kering atau minuman berenergi. Asmara dalam sektor cinta dan hubungan, sifat kasih sayang Anda dalam hubungan akan membantu dan mendukung bulan ini. Anda harus ramah dan hangat dengan pasangan Anda dan pastikan untuk tidak memberikan informasi yang salah untuk menghindari situasi salah paham. Tawarkan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Pasangan akan senang dengan peningkatan hubungan tersebut. Ramalan zodiak Virgo Agustus 2018. Karir Anda harus bertindak dengan lancar dan bijaksana dalam hal karir Anda di bulan Agustus ini. Anda akan menerima bantuan dari atasan Anda. Anda juga mungkin menerima kenaikan gaji Anda. Anda dapat membawa perubahan baru dalam karir Anda, yang akan sangat berarti. Setelah uji coba besar, beberapa tujuan Anda harus dipenuhi. Bersikaplah transparan dalam komunikasi untuk memiliki dampak yang baik pada pencalonan Anda. Keuangan bulan ini, kondisi ekonomi Anda akan memenuhi keinginan Anda dalam kehidupan pribadi Anda. Kondisi keuangan Anda akan menjadi gembira secara bertahap. Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan finansial dari investasi spekulatif Anda. Anda akan meminimalkan pengeluaran yang boros bulan ini. Anda mungkin memiliki pekerjaan perbaikan atau renovasi untuk kendaraan atau aset Anda. Kesehatan dalam hal kesehatan, Anda akan menikmati periode yang sejahtera bulan ini. Anda akan berada dalam kesehatan yang baik dan menikmati waktu yang baik bersama anggota keluarga Anda. Aktivitas fisik dapat membantu Anda tetap aktif. Berikan waktu yang cukup untuk istirahat dan tidur. Asmara kehidupan cinta mungkin tidak lancar bulan ini. Pasangan Anda mungkin tidak memahami kasih sayang dan perhatian Anda. Jangan lanjutkan dengan rencana Anda sendiri, akan lebih baik bertahan dari mengambil keputusan. Pasangan akan memiliki komunikasi yang baik satu sama lain. Tidak akan ada perubahan besar pada bulan ini. Ramalan zodiak Virgo Juli 2018. Karir bulan Juli ini, Anda akan mengalami peningkatan yang baik dalam sektor karir. Tanggung jawab pekerjaan Anda dapat meningkat berdasarkan kinerja Anda. Anda akan menjadi penentu dan mulai bekerja secara mandiri untuk memenuhi tujuan Anda. Anda akan berkinerja sangat baik dalam karir Anda dan penghasilan Anda dapat meningkat secara signifikan. Keuangan bulan ini, kondisi keuangan Anda harus moderat. Anda harus tetap berhati-hati dan menjadi intuitif ketika menyangkut masalah keuangan yang mungkin menyebabkan utang. Penghasilan Anda dapat berkurang meskipun dengan upaya terbaik Anda dan dapat menyebabkan penundaan dan kekecewaan, serta menambah kekesalan Anda. Kesehatan berlatih diet ketat dapat membantu Anda tetap aktif dan fit selama bulan ini. Mengkonsumsi buah-buahan musiman untuk energi fisik dan keaktifan. Berlatihlah secara teratur dan meditasi untuk mempertahankan tingkat energi Anda. Asmara hubungan cinta Anda akan moderat bulan ini. Perhatian khusus Anda terhadap emosi pasangan Anda akan memperkuat ikatan dan pengertian Anda. Pengabdian Anda akan menciptakan kesan positif pada pasangan Anda. Pasangan akan menikmati periode yang berkembang dengan perayaan di keluarga. Ramalan zodiak Virgo Juni 2018. Karir bulan Juni ini, mungkin ada tuduhan atas pencalonan Anda, karenanya Anda harus berhati-hati dengan setiap tindakan Anda. Transparansi dalam komunikasi Anda dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya Anda. Komunikasi terkait pekerjaan akan membawa hasil yang diinginkan.
rekan Anda akan sangat membantu dalam menyelesaikan tugas pada saat dibutuhkan. Keuangan secara finansial, bulan Juni ini tampaknya cukup masuk akal. Anda akan lebih mementingkan hal-hal terkait properti, bisa berupa pembelian atau penjualan. Pastikan untuk mengambil keuntungan finansial darinya. Pengeluaran umum Anda akan menjadi rata-rata bulan Juni ini. Kesehatan bulan Juni ini, Anda mungkin harus berhati-hati terhadap kesehatan Anda. Berikan perhatian khusus dalam diet Anda. Pikiran yang tidak perlu dapat menyebabkan stres mental bulan Juni ini. Anda juga mungkin menderita keasaman dan gangguan perut yang berlebihan. Konsumsilah sayuran berdaun agar tetap bugar. Asmara Anda mungkin mendapatkan aliansi dari minat Anda dari lingkaran sosial Anda. Namun, Anda harus melakukan pemeriksaan menyeluruh. Anda mungkin tidak ramah dengan pasangan Anda, yang dapat menyebabkan kekecewaan. Anda akan mengutamakan kebutuhan pasangan Anda, tetapi mungkin tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu. Ramalan Zodiak Virgo Mei 2018. Karir. Dalam hal karir, kemajuan pekerjaan diramalkan lambat dan mungkin ada penundaan dalam menyelesaikan pekerjaan. Anda mungkin merasa kesal karena stres kerja. Anda dapat menunda beberapa pekerjaan Anda. Anda harus menghindari perdebatan dengan atasan dan kolega, yang dapat menimbulkan risiko pada tugas profesional Anda. Keuangan. Kondisi keuangan Anda akan baik bulan ini. Mungkin Anda bisa mendapatkan uang dari investasi jangka panjang. Anda diprediksi melakukan perjalanan keluarga, yang dapat meningkatkan pengeluaran Anda. Selama perjalanan, Anda dapat membuat teman baru dan menikmati berinteraksi dengan mereka. Anda harus ekstra hati-hati dengan keuangan Anda. Kesehatan-kesehatan Anda mungkin memerlukan perhatian khusus selama periode ini. Mungkin ada peningkatan tekanan darah karena pikiran yang mudah tersinggung. Anda mungkin menderita infeksi atau efek polusi pada kulit Anda. Saran dokter mungkin bisa mengatasi masalah Anda. Asmara sekarang bisa menjadi waktu bagi Anda untuk masuk ke dalam hubungan cinta dengan seseorang yang telah berinteraksi untuk waktu yang lama. Anda harus jelas dalam mengekspresikan perasaan Anda. Sudah saatnya untuk memulai hal-hal baru dalam kehidupan rumah tangga untuk mendapatkan perhatian pasangan. Pernikahan Anda dapat diwujudkan selama bulan ini. Ramalan Zodiak Virgo April 2018. Karir. Ada peluang bagus untuk mewujudkan ambisi karir Anda bulan ini. Anda juga dapat menerima penghargaan dan pengakuan untuk pekerjaan Anda. Dukungan dari rekan-rekan juga bisa ada di sana. Waspadalah terhadap sikap yang terlalu percaya diri karena ini dapat menyebabkan beberapa kekecewaan. Adopsi pandangan positif dan disiplin waktu di tempat kerja. Keuangan. Kemajuan di sektor moneter dapat menghasilkan kepuasan. Cobalah masuk untuk beberapa investasi demi mengamankan masa depan Anda. Pengeluaran untuk kemewahan juga diramalkan terjadi dan Anda mungkin menghabiskan sejumlah pengeluaran untuk hal-hal sepele hanya demi mempertahankan prestise Anda. Penting untuk terus memeriksa pengeluaran yang tidak perlu. Kesehatan-kesehatan diperkirakan secara umum berjalan baik untuk Virgo. Tetaplah pada diet seimbang dan konsumsi lebih banyak sayuran berdaun hijau untuk meningkatkan tingkat energi. Diet kaya zat besi dapat meningkatkan stamina dan membuat Anda lebih aktif di tempat kerja. Mediasi dianjurkan untuk meningkatkan konsentrasi dan menikmati kedamaian mental. Asmara ini tampaknya menjadi periode yang penuh sukacita untuk hal-hal cinta. Ini saat yang tepat untuk membuka dan mengungkapkan cinta Anda kepada pasangan Anda. Pergi untuk perjalanan akan tampak dan ini dapat membantu meningkatkan ikatan. Orang lajang bisa mendapatkan kecocokan yang kompatibel, tetapi harus berhati-hati untuk tidak terpengaruh oleh orang lain. Ramalan Zodiak Virgo Maret 2018. Karir. Membuat kemajuan karir yang baik dimungkinkan selama paruh pertama bulan ini. Namun, periode ini mungkin tidak terlalu bagus untuk meloncat kerja. Paruh kedua bulan ini tidak tampak begitu cemerlang dalam karir, dan setiap keputusan yang dibuat dapat berakibat pada hasil yang merugikan.
Keuangan Maret 2018 menunjukkan keuntungan uang cenderung cukup besar selama paruh pertama bulan ini. Investasi baru yang dilakukan selama periode ini cenderung menghasilkan imbal hasil yang baik. Namun, jangan mengambil keputusan besar atau mengeluarkan lebih banyak uang. Paruh kedua bulan ini tampaknya tidak terlalu menguntungkan dan kerugian mendadak bisa terjadi. Kesehatan, masalah mata dan nyeri kaki bisa membuat kesal selama bulan ini. Anda mungkin juga terbebani oleh kekhawatiran, yang mungkin mempengaruhi tingkat kebahagiaan dan kebugaran selama paruh kedua bulan ini. Mempraktikkan meditasi atau mendengarkan musik rohani dapat membuat perasaan Anda jauh lebih baik. Asmara Anda akan dapat menjaga hubungan baik dengan pasangan Anda selama paruh pertama bulan ini. Rasa saling pengertian dan kebahagiaan akan berlaku secara umum. Ini juga merupakan periode ideal untuk masuk ke dalam sebuah hubungan baru. Paruh kedua bulan ini membutuhkan beberapa penyesuaian untuk mempertahankan tingkat kebahagiaan. Ramalan zodiak Virgo Februari 2018. Karir secara profesional Anda memiliki bulan yang sukses untuk mencapai target. Jika Anda mencari pekerjaan, Anda akan mendapatkan kesempatan yang fantastis. Anda juga akan tertarik pada aktivitas yang berorientasi pada layanan. Anda harus menyesuaikan diri dengan situasi dan beradaptasi dengan orang lain. Daya tarik sosial penting untuk mencapai tujuan Anda. Keuangan Februari 2018 menunjukkan bahwa kemakmuran finansial sangat menakjubkan di bulan ini. Penghasilan bisa ditingkatkan dengan ide baru dan dengan menggunakan kemampuan intelektual Anda. Sejalan dengan hal itu, Anda juga dapat mengambil bantuan kontak bisnis Anda untuk meningkatkan penghasilan Anda. Kesepakatan secara realty dan produk terkait akan menguntungkan. Investasi spekulatif akan memberikan keuntungan yang baik jika dilakukan dengan seksama. Kesehatan, horoskop Virgo meramalkan bahwa kesehatan akan sangat lemah bulan ini dan Anda harus cukup istirahat untuk menjaga kesehatan dan vitalitas. Cobalah untuk menghemat energi dengan membiarkan orang lain membantu Anda. Teknik relaksasi seperti yoga dan meditasi akan sangat membantu. Asmara, kehidupan sosial akan indah di bulan kedua ini. Jomblo akan memiliki banyak kesempatan untuk masuk ke dalam aliansi romantis. Tapi kesempurnaan seorang Virgo bisa menjadi cacat dalam mendapatkan pasangan yang tepat. Orang yang sudah menjalin hubungan harus memastikan apakah akan mengonfirmasinya dengan perkawinan atau tidak. Cinta bisa ditemukan di tempat kerja atau di lingkungan spiritual. Ramalan zodiak Virgo Januari 2018. Karir, mungkin ada ketidakstabilan dalam kehidupan karir Anda. Karena itu, perubahan pekerjaan tidak disarankan, terutama di minggu pertama bulan ini. Anda mungkin juga terjebak dalam perselisihan dengan atasan dan kolega Anda. Berhati-hatilah dan perhatikan tindakan Anda untuk melindungi karir Anda. Keuangan, simpan setiap rupiah yang Anda bisa selama bulan ini, karena komitmen Anda akan meningkat, sehingga akan menimbulkan masalah keuangan yang melonjak, terutama selama paruh pertama bulan Januari. Anda mungkin juga kehilangan uang untuk keperluan perjalanan. Kesehatan, ada kemungkinan iritasi mata dan sakit kepala pada bulan ini. Perhatian ekstra pada kesehatan Anda, terutama selama setengah bulan pertama. Lebih banyak berdoa selama paruh kedua bulan ini untuk menjaga kesehatan Anda. Asmara bulan ini mungkin tidak menguntungkan bagi kehidupan cinta Anda, karena itu, Anda perlu lebih sabar dan menyesuaikan diri untuk menjaga hubungan yang harmonis, terutama selama awal bulan. Lebih baik menunda acara seperti pernikahan cinta bulan ini. Ada juga kemungkinan bentrokan ego dengan kekasih Anda selama paruh kedua bulan ini.